Hati-hati, emas sedang mendapatkan tekanan. Bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area resistan. Jika pergerakan emas bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1817,05 sampai 1819,44, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1829,53. Sebaliknya, waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1817,05, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1813,20. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.